warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, oke terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini guys. Oke, di dalam video ini kita akan melihatkan 3 pertunjukan yang pastinya sangat keren sekali guys. Karena apa ini, yang pertama ini guys, ini anggota kita yang di rally ya, ini di double rally guys. Pokoknya ini sangat keren sekali dan pastinya hampir secara persamaan jalannya. Pokoknya mari kita coba lihat saja guys. Karena ini mic-nya nggak terlalu besar ya, anggota kita ini cuma 682M. Apakah bisa menahan atau tidak? Apakah bisa memakan semua atau tidak guys? Mari kita coba lihat, karena ini yang ngerally bukan si kaleng-kaleng guys. Ini dari clan DCT ya, si Luigi, sama dari clan RLS ya, ini namanya si Flip ini guys. Ini kalian bisa lihat sendiri ya, ini hampir secara persamaan dia ngerally-nya. Dan ini guys, ini si Luigi, ini mic-nya kalian bisa lihat guys, 1,6B guys. Dengan gear-nya, wow, ada gear cam-nya yang sudah mythic ya, dengan cangkirnya juga sudah mythic juga guys. Dan ini si Flip ini dengan mic-nya 1,5B ya. Terus ini dia memakai masih memakai gear fake-nya atau gear speed-nya dia ya. Dan ini pastinya ini gear fake-nya saja sudah mitik-mitik semua, ini pastinya bukan kaleng-kaleng guys. Oke mari kita coba lihat, karena ini rally-nya sudah jalan dan sudah di spam-spam guys. Oke jangan berkedip, ini pun pasukan koalisinya sudah mulai dipercepat ya. Dan mari kita coba lihat guys, apakah akan tertangkap. Dan oke ini sudah nabrak guys. Oke, wow guys, ini dari RLS sudah tertangkap ya. Oke tinggal satu lagi guys. Oke guys. Oke ini DCT sudah nabrak. Mari kita coba lihat. Dan wow guys, si Luigi sama si Flap ditangkap ya, dalam 2 kali rally jalan secara hampir bersamaan. Kalian tadi bisa lihat sendiri ya, pas nabraknya itu hampir bersamaan guys, dan dimakan semua sama anggota kita. Wow gila sekali guys. Oke mari kita coba lihat hasilnya. Dan ini untuk hasilnya sendiri, total tentaranya hampir 30B ya guys. Terus yang mati lumayan banyak, tapi kalian bisa lihat guys, untuk ruas kita, ruas berjarak ya, ini yang pertama guys. Si Flap ini pas waktu nabrak kita memakai ruas berjarak. Dan yang menyerang ini ternyata adalah si Infan ya guys, full Infan. Jadi kita salah ruas, karena tadi kan jalannya hampir persamaan. Terus apa namanya, di speed juga ya, atau di karpet itu pastinya sangat grogi sekali sih guys. Dan ini kalian belum bisa lihat sendiri guys, untuk si Flap ini guys, wow, untuk hero nya sendiri udah mantap dengan 5 slot familiar, pastinya udah keren sekali ya. Terus untuk ada campuran T4 dan T5 nya juga. Dan untuk anggota kita ini guys, full F2P ya, untuk hero nya sudah gold. Terus untuk familiar nya udah masih 3 slot. Ini pun lumayan mantap jiwa sih guys, karena ini F2P melawan cash ya guys. Terus untuk komposisi pasukannya, ini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Ini snipernya kenanya sakit banget sih, untuk T3 nya hampir habis ya. Oke kita next lagi guys, ini dari clan Luigi tadi ya, dari clan DCD, sorry mohon maaf, yang namanya itu Luigi guys. Ini kita berhasil menangkapnya juga ya, ini sangat keren juga sih guys. Karena 2 kali rally jalan hampir bersamaan, dan ini pun mati semua guys. Tapi untuk total pasukannya itu pas apa namanya, terluka dan matinya itu nggak terlalu banyak sih dibandingkan yang pertama. Kita mau ruas infan, kalian bisa lihat guys. Dan yang menyerang ini full sniper, jadi pas lah untuk ruasnya itu guys, walaupun kita yang mati lumayan banyak ya, karena rumah sakitnya itu tak penuh guys. Nah kayak gitulah, jadi kalau kita kena double rally, biasanya kalau jalannya itu hampir secara persamaan, itu sangat sulit sekali untuk mengosongkan atau mengasih space di rumah sakit itu guys. Dan ini kalian pun bisa lihat guys, untuk Luigi sendiri ini sudah sangat mandul ya, untuk hero sama familiarnya. Dan ini untuk anggota kita, ini full F2P, aku liatin lagi. Dan biar kalian pun kalau mau niru silakan ya, untuk meniru hero sama familiarnya pun silakan guys. Dan ini guys, untuk total pasukannya ini kita kenanya infan ya, karena kita full infan ruasnya itu guys. Dan yang menyerang itu berjarak, jadi pas banget sih. Dan ini pun yang mati cuma T2, T3, T4 nya nggak ada yang kena. Oke ini sangat mantul, sangat gila lah pokoknya, karena total pasukannya itu hampir 30M guys. Dan yang rally pun bukan kaleng-kaleng ya, tadi kalian bisa lihat sendiri untuk kapten-kapten rally dari clan DCT sama RLS. Oke mari kita like dulu di koranya, dan kalian pun harus like video ini sebelum kita lanjut ke target selanjutnya ya, atau pertunjukan selanjutnya. Oke guys, dan ini pun pertunjukan selanjutnya guys, ini dengan mic-nya guys 758M. Ini pun lumayan besar, lumayan besar juga ya, dari clan OW. Kalian bisa lihat guys, dari clan OW mic-nya 758M mau kita bantai. Dan yang menjadi kapten rally kali ini adalah si Aru-Aru ya, siapa yang gak kenal dengan si Aru-Aru guys.
dengan gear sama hero-nya sudah dengan gear sama hero-nya yang sudah mantap, sudah gila pokoknya. Dan ini pun kita terlambat nggak ngisi rally guys, mohon maaf ya. Ini kita mau pakai full sniper, tapi mari kita coba lihat guys, karena di sini tuh target kita memakan hero-nya ya, atau mengambil hero dari si target ini guys. Apakah bisa atau tidak, karena isi dari akun ini, dari si target ini guys, isi pasukannya itu nggak terlalu banyak, jadi bisa kita mainkan ya. Semoga saja si Araro ini rally-nya nggak memakan semua apa yang ada di dalam situ, jadi kita bisa memakan atau mengambil hero dari si target ini guys. Oke, kita jalannya hampir secara bersamaan ya, kita sambil speed sedikit guys. Oke, mari kita coba lihat apakah kita bisa mengambil hero-nya atau tidak dengan sedikit intip-intip guys. Aku liatin semuanya pokoknya, tenang aja guys, sabar ya kan. Oke, ini pun sudah mau nabrak ya dari rally-nya si Araro, dan itu pun sepertinya dari anggota lain ada yang nge-solo atau nge-spam, nggak tahu juga sih ya. Pokoknya kita lihat saja, dan ini pun pastinya boom ya, karena total pasukannya nggak terlalu banyak guys. Dan mari kita coba lihat untuk hasil intaiannya dulu ya, biar kalian nggak penasaran. Dan ini cuma 2,5M guys, tapi tempatnya kalian bisa lihat ya, banyak banget. Terus untuk mic-nya ya, ini mic-nya pun lumayan besar. Ini pun sepertinya kalau di solo bisa, tapi takutnya kalau di trap kayak gitu. Dan ini guys, kita berhasil menangkap pemimpin musuh ya, wow. Jadi rally dari si Aurora itu nggak memakan semua. Oke, terima kasih ya. Kita berhasil mendapatkan hero, dan ini pun hasilnya guys, ini 95k saja, tapi ini mic drop mic dari si target lumayan besar sih. Ini sepertinya yang kena emang tempat ya guys. Oke, sebelum kita lanjut ke pertunjukan selanjutnya, kita like dulu di korannya guys. Dan ini guys, ini adalah target yang terakhir ya. Wow, dengan mic-nya guys 538M, mic-nya dengan gear-nya gear full war guys. Kalian bisa lihat sendiri untuk gear-nya udah mantap ya, mantul. Dan orang ini online guys, wow, online fury ya kan. Oke, mari kita mainkan, mari kita coba lihat apakah akan kebakar atau tidak. Kalau orangnya online pasti dia memakai anti intai ya, dan pastinya dia memakai gear war, full gear war lah, sama talenya juga full gear war. Oke, mohon maaf, ini kita nge-solo ya, bukan nge-rally. Oke, sorry, sabar. Karena saking bersemangatnya, jadi kita sampai lupa mau ngerally, malah nge-solo tapi belum sampai boom gitu ya guys ya. Oke, mari kita coba lihat ini, kita chat dulu ya bawah hero. Terus orangnya fury kita infokan dulu di chat guys, jadi biar teman-teman itu pada ikut dan bersemangat kayak gitulah ya kan guys. Karena kita mau mengaktifkan bunyi juga ya, atau si kelinci, jadi lebih cepat kita menghajar si target. Dan itu kalian pun bisa lihat guys, targetnya itu lari-lari kayak gitu ya kan, sampai beberapa kali kayak gitulah intinya. Dan mari kita beli karpet dulu guys, sebelum kita memulai pertunjukannya ya, karena nanti kita mau karpet juga karena orangnya online ya kan guys. Pasti kita butuh karpet karena orangnya pasti kabur-kabur kayak gitu. Terus kita juga membutuhkan teman-teman ya yang untuk membantu karpet ini guys. Oke, ini pun kalian bisa lihat ya, itu si kelinci sudah aktif, dan ini pun tinggal beberapa detik lagi guys, rally kita sudah mau jalan. Mari kita coba lihat ya, apakah akan boom ataukah akan ditangkap. Tapi kalau ditangkap baru kita nggak mungkin ya, karena kita mengaktifkan kelinci. Oke, ini sudah jalan guys, kita sambil speed. Oke, kita dibantu juga ternyata sama temannya. Dan ini mari kita coba lihat guys, apakah akan meledak atau tidak. Dan ini guys, tinggal sedikit lagi. Oke, mari kita coba lihat. Ini sepertinya nggak ada yang pulang ya guys, dan yang pulang itu adalah si pengintai kita ya. Dan ini pun kalian bisa lihat ya, kita dimakan semua pasukannya guys. Untuk mic-nya, untuk mic awalnya kalau kalian bisa fokus itu sekitar 538M ya, dan ini mic-nya 512M, jadi minus mic-nya sekitar 26M guys. Wow, minus mic dari si target ya, ini sangat mantap jiwa guys. Oke, ini kalian pun bisa lihat sendiri, ini kalah ya, dimakan semua sama si target. Dan ini guys, untuk di korannya sendiri, minus pasukan dari si target itu sekitar 2M944K pasukan guys. Wow, gila sekali. Kita like dulu di korannya, dan kalian pun harus like video ini guys. Dan video ini pun sudah selesai ya. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak mungkin guys. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.